Gawat, gak bisa ngerem. Aku curiga terjadi sesuatu. Tidak. Oh no. Hai sahabat baling-baling. Kembali lagi di channel Altaf Sid Kiku. Hari ini Bunda mau bersih-bersih kipas angin biar gak banyak debunya. Tapi capek juga ya bersih-bersih sendiri. Altaf mana ya? Kok gak bantuin Bunda sih? Pasti dia lagi mainan. Bunda cari dulu lah. Wah, itu dia Altaf. Pasti dia lagi ngejar-ngejar ayam tuh di sana. Sini. Bunda mau suruh Altaf beli cemilan Altaf, Bunda minta tolong belikan cemilan ya. Altaf bawa sepeda aja, tapi hati-hati ya di jalan. Iya, Bun. Ya udah, ambil sepedanya tuh, terus lewat sana ya. Sambil nunggu Altaf datang, mendingan aku ngambil kipas angin yang lainnya deh buat dibersihin lagi. Gawat, gak bisa ngerem. Hah? Suara apa itu? Oh no. Tidak. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Coba Bunda cek ke sana sekarang. Aku curiga terjadi sesuatu. Oh tidak. Kipas anginku. Maaf, Bun. Oh no. Itu ketabrak. Aduh, kipasnya jatuh. Maaf ya Bunda. Gawat, gimana ini kalau kipas anginnya jadi rusak? Aduh. Sebaiknya Bunda rapikan dulu semua bagian-bagian yang terlepas ini. Semoga aja gak ada bagian yang rusak. Duh, dasar Altaf. Altaf harus hati-hati ya. Ayo kita angkat jalannya dan kita letakkan di sini. Kita angkat kipas angin ini dan kita taruh di situ. Altaf bantu benerin ya, Bun. Altaf main lagi aja, ini nanti Bunda yang benerin. Tapi Altaf mainnya harus hati-hati ya. Naik sepedanya jangan kencang-kencang. Bisa dibenerin gak ya ini? Suara apa itu? Altaf! Aku harus menangkap kipas angin itu. Tidak. Oh no. Shh,
Syukurlah, kipas angin baruku masih selamat. Hah, sedikit saja terlambat, kipas anginnya bisa jatuh seperti kipas yang tadi. Untung saja Bunda cepat-cepat menangkap kipas angin ini. Terus kipas angin yang ini gimana ya? Kita ambil jalannya dulu. Kita pasangkan ke sini. Tapi ada bagian yang ketinggalan, yang bagian pinggirnya ini. Hey. Coba kita pasang jalannya ke sini. Semoga aja masih bisa dan gak ada kerusakan. Yeay, berhasil dipasang. Tapi kita harus coba hidupkan dulu kipasnya. Baru kita tahu kalau kipas ini tidak rusak. Kalau kipas yang Wilhelm ini pasti masih aman. Karena tadi Bunda berhasil menangkapnya. Kipas ini gak terjatuh. Sekarang kita coba yang kosmosnya. Wah, ternyata masih menyala guys. Tidak ada masalah. Sekarang kita coba putar ya. Anginnya sejuk sekali. Lain kali kalau membersihkan kipas angin ini, aku gak bisa menaruhnya sembarangan nih. Bisa-bisa jatuh kayak tadi. Oh iya, Bunda baru inget. Tadi kan Bunda nyuruh Altaf buat beli cemilan. Altaf, mana cemilannya? Di keranjang belakang. Sini, kasih ke Bunda. Wah, pintar sekali. Terima kasih, Altaf. Sama-sama. Altaf mau ngapain sekarang? Apa mau makan? Altaf mau main lagi. Iya, Altaf boleh main lagi, tapi hati-hati ya naik sepedanya. Perhatikan jalannya. Buka cemilan dulu, ah. Loh? Apa ini? Hah? Kok kipas angin sih?